Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kalian senantiasa sehat, tetap semangat untuk terus belajar, terutama menghafal Al-Quran. Allahumma amin. Anak-anakku solih-solihah level 1 yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama menghafal surah Abasa ayat 35 sampai ayat 38. Sudah siap ya? Oke, baiklah, Ustadz akan memulai membacakan ayat 35. Kalian boleh menyimak terlebih dahulu. Wa ummihi wa abihi wa ummihi wa abihi wa ummihi wa abihi. Berikutnya, mari kita membaca bersama ayat yang ke-35 dengan suara yang semangat. Wa ummihi wa abihi wa ummihi wa abihi wa ummihi wa abihi. Solih-solihah, mari kita lanjutkan ayat yang ke-36. Kalian bersabar untuk menyimak terlebih dahulu. Wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani. Berikutnya, mari kita membaca bersama ayat yang ke-36 dengan suara yang semangat. Wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani wa sahibatihi wa bani. Solih-solihah, kita lanjutkan ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 cukup panjang, biar mudah dalam menghafal. Kita akan coba potong menjadi dua bagian. Potongan yang pertama. Likulli imri'im minhum likulli imri'im minhum likulli imri'im minhum. Potongan yang berikutnya. Yauma idzin sya'nu yughni yauma idzin sya'nu yughni yauma idzin sya'nu yughni. Sekarang Ustaz akan membaca secara lengkap ayat yang ke-37. Kalian mendengarkan terlebih dahulu. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Solih-solihah, berikutnya mari kita membaca bersama ayat yang ke-37. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni.
Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Salih saliha, kita lanjutkan ayat yang ke-38. Kalian menyimak terlebih dahulu. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin musfirah. Wujuhun yawma idzin musfirah. Berikutnya, mari kita membaca bersama dengan suara yang semangat. Wujuhun yawma'idhim musfirah. Wujuhun yawma'idhim musfirah. Wujuhun yawma'idhim musfirah. Anak-anakku, sholih-sholihah yang dirahmati Allah, Ustadz akan membacakan secara lengkap mulai dari ayat yang ke-35. Kalian menyimak terlebih dahulu. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah. Salih saliha, berikutnya mari kita membaca bersama mulai dari ayat yang ke-35. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah bersama-sama menghafal surah Abasa ayat 35 sampai ayat 38. Kalian tetap semangat untuk terus mengulang bacaan kalian setiap hari sebanyak 20 kali atau mendengarkan murotal surah Abasa satu hari berulang sebanyak 20 kali. Barakallahu fikum. Demikian dari Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.